Kita jalan sore-sore bersama dengan teman-teman dari SRP Suara Rakyat Pontang, jalan-jalan naik pickup sambil berbagi sembako. Ini adalah bentuk swadaya dan inisiatif dari teman-teman Rakyat Pontang, Suara Rakyat Pontang sendiri. Kita mengumpulkan sumbangan, jadi kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nih kreatifnya para pemuda dari SRP Suara Rakyat Pontang. Ini Pak Ketuanya masih jomblo. Pak Ketuanya masih jomblo. Barangkali yang berminat. Oke. Paling sehat zaman. Amin. Okay. Ya, amin. Amin. Sehat-sehat. Jangan lupa subscribe channelnya Suara Rakyat Pontang dan juga Mas Andi Kurniawan. Jadi teman-teman juga bisa subscribe channelnya Suara Rakyat Pontang, dan di sini juga ada youtubernya, channelnya Mas Andi Kurniawan. Nah ini dia teman-teman, mereka berbagi. Ya semoga berkah ya teman-teman buat semuanya. Dan sekali lagi, yuk buat Anda yang mampu di tengah kondisi pandemi COVID seperti ini, setidaknya mari silahkan Anda sumbangkan semampu Anda. Kita akan kumpulkan dana dari Anda semua yang ada di Pontang, kita akan bagikan kepada yang membutuhkan. Ini adalah kreativitas dari teman-teman Suara Rakyat Pontang, luar biasa sekali ya. Komunitas Suara Rakyat Pontang. Indahnya berbagi bersama Suara Rakyat Pontang. Rumah ke-10 teman-teman. Ini dia. Jalan lagi, guys. Aduh, aduh. Ha 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 ha
Ini lo mbak om aku, mbak sebut mencarku. Jalan sore-sore keliling desa Puntang. Tumpah ini tiket. Sambil berbagi bersama suara rakyat Puntang. Ini kondisi desaku, guys. Kita berbagi. Hampir saja kena. Kita berbagi. Jangan lupa subscribe channelnya Suara Rakyat Puntang. Keliling lagi, jalan-jalan.
blongan saya wujud. Lanjut lagi keliling desa Pondang. Jalan-jalan desa Pondang. Sawahnya ada.